Nembraken kahat jengkanya ah oge kermopohokan kasono kaputra cikalna Emeril Khan Mumtaz anu tilar dunya atalia praratya nyiptakan hiji tembang anu juruna Cuma Rindu tur eta lagu teh dihaleangkan ku musisi tunanetra Nenden Sintawati anu kawentar boga sora emas. Senajan geus ikhlas atalia praratya masih mitineng puputon ngalagena turta matak nembres kana mamaras eta lagu teh jadi wawakil dunga sarta kaikhlasan ka Pangeran anu Maha Ngayuga kana takdir anu geus dititipkeun keur putra cikalna. Saharita atalia ngecelakeun cipanon nalika eta tembang dihaleangkeun. Apa adalah curahan hati seorang ibu atas kehilangan anaknya gitu, yang kemudian diaransemen dengan sangat indahnya, dirangkai liriknya kembali dengan begitu luar biasanya, sehingga mudah-mudahan bisa diterima di seluruh masyarakat ya, untuk dengan segala lapisan pendengar lah, mungkin yang mungkin berbeda-beda gitu. Nah, ini adalah lagu yang memang didorong sedemikian rupa oleh Ikano Unpad gitu. Jadi teman-teman Ikano Unpad, eta lagu Cuma Rindu teh diwanohkeun pikeun anu munggaran ku Ikano Unpad anu langsung jadi produser eta karya atalia Kamil. Pihakna bakal nyumbangkeun sakumna hasil monetasi eta lagu teh pikeun pangwangunan masjid di wewengkon Astana almarhum Emeril Khan Mumtaz. Mengenai pertama adalah kepedihan seorang ibu yang ditinggalkan anak untuk selama-lamanya, dan yang kedua adalah kepasrahan seorang ibu. Dan itu artinya adalah bagaimana seorang ibu bisa sudah memasrahkan anaknya tersebut kepada penciptanya yang sesungguhnya, kepada pemilik yang sesungguhnya. Kita bisa mengambil begitu banyak suri tauladan dari ibu cinta dan keluarga, bagaimana mengenai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Ridwan Kamil anu tayalian tirama tur kepala keluarga miharep jagana sosok Eril bisa jadi inspirasi keur tuturus bangsa nu bakal datang. Eta lagu Cuma Rindu teh bisa dikupingkeun ngaliwatan platform streaming musik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.